Halo guys, di sini saya mau bikin video bagaimana cara membangun PLTS mulai dari nol ya, dari awal kita mengumpulkan barang. Dan barang yang perlu dipersiapkan adalah barang pokok, ya ini ada tiga. Yang pertama panel surya, yang kedua adalah SCC ini, dan yang ketiga ini guys. Aki ya. Jadi kalau teman-teman sudah mempunyai barang-barang tersebut, teman-teman tinggal merangkai saja. Ini kita berbicara merangkai atau membangun PLTS skala sederhana sekali, sangat sederhana sekali, gitu ya. Dan nanti kalau sudah membangun dari skala paling kecil akan bertahap berkala, perlengkapan-perlengkapan lain juga nanti akan diimbangi, gitu guys ya. Demikian. Jadi buat teman-teman yang bingung bagaimana cara membangun PLTS mulai dari awal, kita belajar bersama. Di sini akan saya berikan sedikit pengalaman saya untuk teman-teman, barangkali teman-teman membutuhkannya. Oke? Kalau kita sudah mempersiapkan alat yang tadi saya sebutkan, kita tinggal merangkainya. Yuk, kita rangkai dengan cara kita membuat gambar ya buat teman-teman biar nggak bingung gitu. Kita ke papan tulis yang sudah saya persiapkan di belakang saya guys. Yuk, kita mulai. Oke guys, kalau kita sudah mempersiapkan ketiga barang yang saya sebutkan tadi, PV, SCC, kemudian aki, kita tinggal merangkainya guys. Dan merangkainya bukan hal yang sangat sulit ya buat teman-teman, baik itu pemula atau mungkin baru mau belajar, ini sangat mudah sekali. Di dalam PV di situ sudah ada kabel ya, konektor kabel, ada positif dan ada negatif. Kemudian dari SCC juga di situ sudah dipersiapkan lubang kabel, ada positif negatif. Untuk aki juga positif negatif, untuk loading atau beban juga positif negatif. Kalau aki sudah pasti ada ya, sudah jelas. Sekarang bagaimana cara menyambungkannya? Sebelum kita menyambungkan ke VP atau ke panel kita, kita wajib menyambungkan terlebih dahulu ke aki kita. Jangan sampai PV kita sambung terlebih dahulu ke SCC, nanti SCC bisa rusak atau error guys. Oke? Sekarang kita sambungkan, kita simulasikan penyambungan dari aki ke SCC. Ini ada plus guys, kita sambungkan kabelnya ke sini. Kemudian ini ada negatif, kita sambungkan ke sini. SCC sudah bisa connect dengan aki dan sudah bisa mendeteksi berapa volt aki ya. Lanjut, kita tinggal sambungkan dari SCC ke PV. Ini ada plus dari SCC, kita sambungkan ke PV. Demikian juga untuk negatif, kita sambungkan ke PV. Nah, ini sudah menjadi rangkaian PLTS yang sangat sederhana, guys. Gitu ya. Nah, nanti dari loading kita sambungkan juga ini dari negatif ya ke negatif. Untuk positif ke positif. Bukan hal yang sulit ya buat teman-teman ya. Begini, ini sudah menjadi rangkaian PLTS yang sangat sederhana sekali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara merangkai atau membangun PLTS dari awal ya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.